banget tamu undangan. Malam pertama sih rapi banget, capek banget kakak. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Terus yang ngambil banget tamu undangan. Malam pertama sih rapi banget, capek banget kakak. Kenapa? Malam minggu ini begitu cute banget dan bikin kita baper serta traveling kemana-mana. Apalagi saat melihat Rizky Billar dan si Dede melakukan proses pengambilan gambar. Ternyata tak hanya mengambil gambar, mereka juga terlihat begitu romantis. Ya, adegan yang mereka lakukan adalah adegan suami istri di mana Lesti dan Billar akan melewatkan malam pertama mereka. Ya, kita semakin dibuat kebingungan dan baper dengan ulah mereka, yakni Lesti dan Billar. Apalagi Billar mengunggah dengan canda tawa foto prewed yang ia lakukan dengan si Dede Lesti Kejora. Apakah ini benar-benar surprise bagi kita atau memang mereka akan segera melakukan proses pernikahan itu? Karena dalam feed Instagramnya, Rizky Billar mengunggah foto dirinya dengan Lesti yang sama-sama mengenakan baju berwarna putih. Nampak mereka begitu cantik, foto bersama ibu kos saya, kata caption Rizky Billar tersebut. Tentu hal ini mencuri perhatian di kita semua. Mencuri rasa penasaran, ya apakah yang sebenarnya terjadi pada couple cute kita? Apalagi sebelumnya si Dede nginceng-nginceng ngeliat ngintip Bang Bi yang dilakukan oleh kekasihnya itu. Rasa penasaran itu semakin menjadi-jadi ketika mereka beradegan di atas ranjang berdua. Ya, seakan mereka melakukan honeymoon. Tentu pada baper bukan? Siapa yang tidak baper melihat couple cute kita akan melakukan honeymoon? Ya, apakah itu adalah drama musikal yang disiapkan di bulan Januari atau sebentar lagi, atau proyek baru kita tidak tahu, atau memang itu adegan yang disiapkan untuk acara mantenan mereka? Ya, apapun yang mereka lakukan, semoga hal tersebut menjadi nyata. Tetapi ketika Bang Bi merasa capek di malam pengantinnya, ya jangan jadi nyata guys. Kasihan si Dede kan. Lihat Dede ketika dia berakting ngambek. Apakah itu kenyataan atau tidak? Tetapi nyatanya mereka cute banget di malam hari ini. Tentu ini adalah malam yang benar-benar kita tunggu. Malam yang romantis, malam yang cute, malam di mana mereka akan mempersiapkan diri menjadi sepasang kekasih yang nantinya resmi menjadi suami istri. Ya, kalau udah pegang buku nikah, ini mau bagaimana lagi? Ya, kita tinggal mendoakan hal yang terbaik dan semoga mereka menjadi keluarga sakinah mawaddah sebagaimana pertemuan yang sudah disiapkan oleh kedua keluarga Lesti dan Billar tentunya. Ya, itulah kabar terbaru terkait honeymoon. Bagaimana sih kira-kira menurut kalian honeymoon yang ada di adegan Lesti dan Billar ini? Apakah hal itu dalam rangka persiapan akad nikah mereka atau itu adalah proyek baru acting mereka, yakni Lesti dan Billar menjadi pasangan suami istri? Jadi tak tunggu kalian komentarnya bagaimana, tetapi jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak tertinggal kabar terbaru dari kita dan terupdate tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.